Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di my channel Adina Sika. Di sore hari ini saya akan memasak apa ini ya? Sikwa apa ya di Indonesia? Gambas ya? Ya gambas. Ini kayak gini. Ini memilih gambas ini yang gini ya, yang masih muda. Yang bagus itu lengkuk-lengkuk ini ya. Dan ini bagus banget. Dan mari kita lihat. Ini udah aku kupas semua. Dan motongnya biar cantik ya. Biar kelihatan hijau semua. Itu miring ya, miring gini. Kayak gini. Jadi semua kelihatan hijau ya. Kayak gini ya motongnya. Jadi semua kelihatan hijau. Jadi kita mengikuti gini aja. Jadi semua itu ada hijau-hijau gini ya, bagus. Mudah banget kan, gini aja. Kita mengikuti apa? Itu gambarnya aja ya. Kayak gini. Kayak gini ya. Duh, cantik. Cantik kan? Ini ditaruh. Kayak gini ya. Terus aja, kita putar-putar gitu aja udah. Tinggal muter gambasnya, ini udah cantik. Ini gambasnya bagus banget ya, seger banget dan masih muda banget ya. Jadi milihnya nggak salah. Ini. Dan ini ya, telur bebeknya. Telur bebeknya itu harus bener-bener di yang kayak gini ya. Ini kuningnya itu. Ini dia harus dihancurkan ya. Dihancurkan atau digunting. Ini untuk telur telur asin kuningnya kan keras. Digunting ya, kayak gini. Kayak gini ya digunting biar biar enggak ngumpul ya, biar enggak menjadi satu. Jadi caranya digunting kayak gini. Mudah banget ya. Kayak gini ya, kita letakkan. Ini jahenya biar gini aja, nggak usah diiris. Terus ini bawangnya diiris diiris biasa, sesuka kita ya. Bisa dikeprek, juga bisa dicacah ya, atau bisa juga dilembutkan. Tapi ini aku iris aja ya. Kayak gini. Soalnya kita nanti sama kuah ikan ya masaknya. Ini bahannya gambas, udang, bawang putih sama jahe, telur asin yang udah masih mentah ya, telur asin yang udah dihancurkan kayak gini ya. Ini jahe ya, jahe sama bawang putih. Baunya udah harum ya. Baunya udah harum. Oh, jahenya baru harum banget. Kita masukkan udang. Gambasnya.
ada ikan ya. Kuah apa saja bisa ya, kuah ikan ya. Ini aku pakai kuah ikan, bisa juga pakai kuah ayam atau kuah sapi juga boleh. Ini kita tutup sebentar ya. Ini udah empuk. Ini aku kasih apa, telur asinnya ya. Yang ini apa, gambas itu cepat matang ya. Cantik banget. Dan rasanya rasanya mantap. Ini aku matikan. Wah, cantik banget. Ini rasanya mantap guys. Ini warnanya hijau dan rasanya